أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي بعده معاشر المسلمين sidang jemaah zuhur yang dirahmati oleh Allah, puji dan syukur mari selalu dan senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari selalu kita kirimkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah zuhur yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang terbatas ini, saya ingin menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Al muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajatihi akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin qurbatan farraja Allahu anhu qurbatan min qurbati yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah akhrajahu al-Bukhari. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa sesungguhnya seorang muslim itu adalah saudara bagi saudara muslim lainnya. Tidak boleh menganiaya saudara muslimnya. Wala yuslimuhu, dan tidak boleh membiarkan saudara muslimnya teraniaya. Wa man kana fi hajatihi akhihi, dan siapa saja yang mampu memenuhi kebutuhan saudara muslimnya, kana Allahu fi hajati, maka sesungguhnya Allah akan memenuhi hajat kebutuhannya. Wa man farraja an muslimin qurbatan, dan barang siapa yang melapangkan kesusahan saudara muslimnya, farrajallahu anhu qurbatan min qurbati yaumil qiyamah, maka Allah akan melapangkan kesusahannya di hari yaumil qiyamah kelak. Wa man satara musliman satarahullahu yaumil qiyamah, dan barang siapa yang menutup aib, menutup aurat saudara muslimnya, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
dari hadis Nabi ini, mungkin kita merasa sangat jauh dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita melihat penderitaan saudara-saudara kita di Palestina? Walaupun perang Palestina sudah berjalan lebih dari 2 bulan, hampir 90 hari peperangan antara Israel dan Palestina terus berkecamuk. Sudah lebih dari 19.000 orang meninggal dunia. Lebih dari 50.000 saudara-saudara kita di Palestina telah terluka gara-gara peperangan ini. Dan mungkin karena begitu lamanya, akhirnya informasi ini mulai redup. Informasi ini mulai berkurang. Dan bahkan mungkin, kalau dulu kita menanti-nanti bagaimana informasi, mendengar informasi di televisi, informasi di media sosial kita, di WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya, mungkin sekarang sudah mulai redup dan sudah mulai melemah. Padahal peperangan terus berkecamuk. Tidak ada berkurangnya penindasan kaum Zionis Israel laknatullah terhadap saudara-saudara kita di Palestina, terhadap saudara-saudara kita di Gaza. Mereka terus membombardir, mereka terus membumi hanguskan. Tidak saja warga sipil yang sudah dewasa, bahkan anak-anak, kaum wanita, bahkan rumah sakit, mereka sengaja incar untuk dibumi hanguskan dan mereka ratakan. Terakhir informasi kita dengar, bahkan dengan peperangan, penyerangan jalur darat, mereka langsung mengubur hidup-hidup saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mungkin informasi kita berkurang karena sudah semakin banyaknya reporter, para wartawan, media massa yang menyampaikan yang sudah meninggal dunia. Sebagian dari mereka yang sudah mengungsi, meninggalkan tanah Gaza, tanah Palestina. Dan mungkin juga karena faktor informasinya ada, tapi kitanya yang sudah jenuh. Ada informasi kita skip, kita lewatkan. Apakah sudah bosan atau mungkin kita sudah tidak perhatian lagi dengan saudara-saudara kita seiman di Palestina. Padahal dalam hadis ini Allah, Rasulullah dengan tegas-tegas bagaimana kekuatan persaudaraan kita dengan sesama Muslim. Dan ini perlu kita evaluasi, kita pertanyakan. Memang sudah cukup lama, sudah 2 bulan lebih. Sudah banyak hal yang kita lakukan secara bersama-sama, walaupun upaya kita sangat terbatas. Kalaupun mungkin ada yang ingin berjuang ke Palestina, sangat tidak dimungkinkan karena berbagai aturan lintas negara. Kalaupun ada yang berhasil, belum tentu juga akan dapat membantu. Tetapi banyak hal yang mungkin kita bisa lakukan. Sebagiannya telah kita lakukan. Kita telah menghimpun dana, berdonasi, sehingga berpuluh-puluh, mungkin beratus miliar telah dikirimkan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Doa yang selalu kita panjatkan dalam berbagai event, dalam kesempatan-kesempatan khusus. Namun, ternyata ada satu hal yang terlupakan bagi kita. Di satu sisi kita berdonasi, menghimpun dana, menyumbang dan mengirimkan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Namun di sisi lain, tanpa kita sadari, kita juga menyumbang untuk peperangan, pemberlian senjata, peluru-peluru bangsa Israel dan sekutu-sekutunya. Tanpa kita sadari, ternyata produk-produk, ternyata barang-barang yang kita gunakan di rumah kita. Jangan jauh-jauh kita lihat
berbagai alat yang canggih di kamar mandi kita saja kita perhatikan. Coba kita lihat, apakah kita masih menggunakan produk-produk dari perusahaan yang berafiliasi dengan Israel, dengan negara-negara sekutu yang mendukung Palestina. Mungkin kita bisa lihat dalam keseharian kita, dalam berbagai event kita melakukan pertemuan, melakukan rapat di berbagai acara, kira-kira apa yang disajikan, apa yang disuguhkan. Tidak jarang kita lihat ternyata masih produk-produk yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan besar yang berinduk dan terletak di negara-negara Israel atau negara-negara afiliasi pendukung Israel. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah zuhur yang dirahmati oleh Allah. Padahal terkait dengan hal ini, Majelis Ulama Indonesia telah menyampaikan fatwa nomor 83 tahun 2023 terkait dengan hukum terhadap dukungan perjuangan Palestina. Dalam fatwa ini secara tegas, bagaimana fatwa MUI yang menetapkan bahwa wajib mendukung kemerdekaan Palestina, itu yang pertama. Dan ini kita sudah sepakat. Yang kedua, walaupun ada beberapa poin dalam fatwa MUI, poin yang berikutnya yang paling mengena untuk kita semua sebagai kaum muslimin adalah bagaimana ketentuan mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung baik langsung atau tidak langsung, hukumnya adalah haram. Dan ini harus kita perhatikan. Walaupun dalam rekomendasi fatwa ini ada rekomendasi bagaimana seharusnya kita tidak lagi mengkonsumsi, tidak lagi bertransaksi menggunakan barang-barang yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan negara Israel dan sekutunya. Tetapi kita lihat, ternyata sampai sekarang hal ini masih terdapat di lingkungan kita. Kalau seandainya barang-barang tersebut sudah ada di rumah kita, sudah terbeli bagi kita, maka hukum mengkonsumsinya tidak masalah. Karena secara zatnya menggunakan barang-barang produk yang telah dikeluarkan tersebut, zatnya adalah halal. Halal lizati. Sudah ada label fatwa dari MUI. Sudah ada label fatwa dari Kementerian Agama. Sehingga zat dari barang tersebut sudah boleh kita lakukan. Namun ketika barang tersebut belum kita miliki, belum kita beli dan kita butuh untuk membelinya, maka tindakan membeli, bertransaksi, membeli barang-barang produk dari perusahaan yang berafiliasi dengan negara pendukung Israel ini, inilah perbuatan yang diharamkan. Karena ini termasuk poin yang disebutkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dan sebenarnya para ulama yang lain telah menetapkan bagaimana wajib ain bagi setiap kita untuk melakukan boikot. Dan sesungguhnya dengan boikot yang kita lakukan ini, secara sederhana kita berhenti mengkonsumsi, kita berhenti bertransaksi menggunakan produk-produk tersebut. Secara perlahan ini akan menghabiskan amunisi, biaya pembelian senjata yang dibutuhkan oleh negara Israel maupun negara-negara pendukungnya. Dan secara tidak langsung, sebenarnya ini juga merupakan peluang bagi kita bagaimana untuk menghidupkan perekonomian kita bagi masyarakat Indonesia sendiri. Apalagi perekonomian kaum muslimin.
Oleh sebab itu, sedari sekarang kita sudah harus selektif dalam memilih dan memilah apa yang harus kita konsumsi, apa yang harus kita beli dalam kehidupan keseharian ini. Kalau perlu kita pilih mana-mana produk yang akan membangun dan membangkitkan ekonomi umat, apalagi produk-produk yang dikeluarkan oleh kaum muslimin. Walaupun pada saat ini kita lihat berbagai perang media, ada beberapa produk perusahaan besar, informasi dari teman-teman di Solo dan sebagainya mengirimkan bagaimana screenshot ada baliho-baliho besar. Ini perusahaan-perusahaan yang sebenarnya mempunyai afiliasi yang kuat dengan negara Israel, dengan negara-negara pendukung Israel dan sebagainya. Karena label halal itulah yang sudah ada pada produk mereka, mereka menyatakan fatwa tentang boikot merupakan suatu hal yang hoax. Padahal tidak. Jelas fatwa nomor 83 MUI tahun 2023. Namun memang Majelis Ulama Indonesia tidak mengeluarkan list apa saja produk-produk yang termasuk kategori barang-barang yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan Israel dan negara-negara pendukungnya. Dan ini perlu kejelian kita. Karena memang kalau seandainya tidak berhati-hati, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan list, pada akhirnya ini akan menjadi bumerang bagi MUI sendiri. Oleh sebab itu kita harus selektif dalam bertindak dalam keseharian. Apalagi pada saat ini sudah ada aplikasi yang dikeluarkan oleh generasi muda kita. Ada aplikasi namanya No Thanks. Kalau di download di Play Store, dia berwarna hijau No. Kita sebutkan produknya, kita sebutkan barangnya, kita lalu akan keluar. Ini merupakan produk-produk yang afiliasi dari Israel dan negara-negara sekutu. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin sedang jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan dengan cara kita selektif ini secara tidak langsung akan membantu saudara-saudara kita dan melemahkan bagaimana keganasan Zionis Israel laknatullah terhadap saudara-saudara kita yang di Palestina. Demikian saja, mohon maaf kalau ada hal yang tidak pada tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La